Jemaat sekalian yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini, bersyukur sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, menyiapkan hati kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Di tengah apapun kondisi saudara sekalian, mari kita mau sama-sama berseru kepada Yesus, karena Dialah sumber pertolongan kita yang hidup. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku Tuhan. Yesus, Kau kemenanganku, kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah di atas segalanya. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam ibadah. Ya saudara, mari kita siapkan hati kita sama-sama. Kita menenangkan diri kita dan kita sungguh-sungguh menjalankan ibadah ini dengan baik walaupun kita ada di rumah. Sekali lagi, biarlah segala kemuliaan hormat kita berikan kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Ibadah ini diadakan dengan satu pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Omen de panchu shi zai hu yi kao jiao tian di zi ye hua de ming, yan en hui ping an chong san di women de fu, bing ju yesu ji tu gui yi ni men. Amen. Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Allah, pencipta alam semesta, hadir di tempat ini, hadir di rumah saudara, bersama-sama, mari kita mau katakan, nobatkanlah raja, domba ditatanya, dengan suara pujian, kita nyanyikan dengan segenap hati kita, penuh semangat katakan. Nobatkanlah raja, domba ditatanya.
Hendaklah Raja Tuhan Sang Pengasih, tanda luka palku tombak, nyatakan kasihnya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja Tuhan kehidupan yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Mari kita dengan segenap suara katakan, nobatkanlah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Raja atas dunia ini dan seluruh isinya. Tuhan, Raja di sorga, hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, di rumah kami. Dan kami rindu Tuhan, kami rindu beribadah dan berbakti kepada-Mu Tuhan hari ini. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan hidup kami diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dengan tetap berdiri, mari kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita dari segala suku dan bangsa mau mengatakan, haleluya, haleluya, soraklah bagi Kristus. Ku berdiri di antara umat dari segala suku dan bangsa. Di antara umatmu dari segala suku bangsa, kami umatmu yang diselamatkan dari kematian. Dengan apa ku dapat ungkapkan? Dengan apa ku dapat ungkapkan rasa syukur padamu Tuhan. Ku kan naikkan pujian, kan pujian dari hatiku dan semua kekuatanku. Katakan haleluya, 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 haleluya. Telah dibasuh darimu. Kami berdiri di hadapanmu. Telah dibasuh darahmu. Kami dipilih jadi anakmu. Sujud dan berdoa. Berikan kuasamu Tuhan. Berikan kuasa untuk bekerja mengubah.
Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, give it glory. Kita sudah memuji dengan luar biasa Tuhan yang begitu dahsyatnya. Namun kadang di tengah kehidupan yang sulit, seminggu ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita jadi berat. Seringkali kita kelelahan. Dan seringkali kita berdosa karena kita tidak sanggup menghadapinya. Saat ini Tuhan Yesus memanggil aku dan kau untuk datang padanya. Mari saudara sekalian, kita datang padanya mengaku dosa kita. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Ya, panggil kau pulanglah dengan sabar yang menengok dan tunggu. Dengan sabar yang menengok dan tunggu, tunggu kau menyambut dia. Dia katakan, pulang, pulang. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlemah, mari segera jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari jemaat dengan hati yang hancur, kita mau datang kepada Tuhan, akui segala dosa kita. Amat ajaib janjinya kepadamu. Ajaib janjinya kepadamu yang mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosa, berpalinglah dari hidup dosa. Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulanglah. Jemaat, mari kita datang di hadapan Tuhan. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita. Dia sabar. Dia setia menunggumu. Berbaliklah engkau, pulanglah kembali padanya. Mari kita
datang dengan tenang mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak mendengar dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan memanggil-manggil kami. Betapa kami seringkali mengeraskan hati kami ketika Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Ketika Tuhan juga membukakannya lewat berbagai peristiwa. Kami seringkali tidak peka dan tidak tahu bahwa Tuhan sedang memanggil kami kembali pulang. Kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kembali kepada Tuhan sesungguhnya di dalam relasi kami dengan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ketika kami menyakiti hati-Mu. Ketika kami membangkang, ketika kami tidak peduli kepada-Mu. Ketika kami tidak bersungguh-sungguh bahkan dalam ibadah kamu, kami Tuhan semuanya. Ketika kami berkata-kata, berpikir, melakukan sesuatu yang semuanya menyakiti hati Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang Engkau ingin kami lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mau datang, kami mau pulang. Kami mau kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau kembali ke dalam pelukan-Mu. Kami mau Tuhan mendengar suara-Mu yang begitu lembut. Dan membawa kami kembali kepada jalan yang benar. Oleh kuasa darah Kristus. Oleh pengampunan dosa di kayu salib. Tuhan, kami datang. Ampunilah kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Tolonglah kami sepanjang minggu-minggu dan hari-hari ke depan. Kami sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kami. Teruslah Engkau perbaharui kami. Teruslah bangkitkan semangat kami. Teruslah tolong kami Tuhan dalam segala kelemahan kami. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jemaat yang kekasih, berbahagialah kita di dalam kasih karunia Tuhan yang demikian indah. Kita mau merespon rahmat Allah yang indah itu dengan pujian ini. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, dalam minggu ini sangat berat sekali kita melihat beberapa kejadian bencana terjadi bertubi-tubi. Banjir di Banjarmasin, gempa di Mamuju yang membuat begitu berat untuk rekan-rekan kita di lokasi itu. Belum lagi Semeru yang baru meletus dan Merapi yang katanya sudah mulai siaga. Karena kan di tengah dunia yang begitu carut marut, apa yang kita cari? Apakah kenyamanan diri atau perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Di tengah dunia yang begitu rusak ya, siapa penolong kita? Bagi saya, di tengah situasi apapun, Yesuslah penolong yang sejati. Karena dialah juru selamat kita. Karena dialah kita punya harapan. Mari kita mau sama-sama datang pada Yesus. Karena dialah penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Segalanya, katakan sekali lagi, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Tuhan. Yesus, kau kemenanganku. Kau kemenangan. Dengan segenap suara katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu Tuhan. Memuji namamu sepanjang lembut. Mulutku memuji namamu Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur.
menghibur hidupku Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami memuji nama-Mu di atas segala-galanya. Karena Engkau ya Tuhan Yesus yang datang dari surga, Engkau membawa kami kembali ke dalam kerajaan Allah, walaupun kami sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dengan mengingat betapa tubuh ini dan dunia ini bukan hanya yang ada, tetapi ada yang lebih daripada dunia ini dan tubuh ini. Dan kami bisa sampai ke sana oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan, penyelamat kami, penebus dosa kami, kebangkitan kami. Biarlah Tuhan Kau sekali lagi berbicara dan mengingatkan kami, supaya kami mengerti bahwa kami tidak hanya sekedar ada, tetapi Tuhan Engkau sedang membawa kami menuju sesuatu, menuju ke alam yang melebihi yang ada saat ini. Bimbing kami lewat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita membaca dari Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Wahyu ayat pasal yang ke-21, ayat yang ke-1 hingga yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi jemaat sekalian. Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan untuk boleh kembali duduk. Jemaat sekalian, kita baru membaca sebuah bagian ayat Alkitab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk boleh kita melihat apa yang terjadi di masa depan. Manusia itu sangat unik, ya, bisa melihat ke depan. Itu adalah kitab pertama Kejadian bilang, kenapa manusia bisa melihat ke depan? Kenapa enggak ada hewan-hewan yang peduli tentang kalau saya mati apa yang terjadi? Kenapa enggak ada hewan-hewan yang berpikir tentang setelah saya mati saya kemana? Enggak ada. Tapi manusia kok mikir ke sana? Dari dulu. Di daerah-daerah terpencil orang juga berpikir seperti itu. Berpikir tentang roh-roh yang lebih besar daripada manusia yang ada sekarang. Kitab Kejadian mengatakan adalah karena manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Karena Allah adalah kekal, karena adalah roh, maka manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki kesadaran akan sesuatu yang melampaui waktu. Dan manusia menyadari sesuatu yang melampaui tubuh. Karena diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah yang memiliki aspek kekal melampaui waktu dan roh melampaui fisik.
Dan apa yang sudah ditanamkan di dalam kitab Kejadian dan hancur di dalam Kejadian pasal 3 oleh karena dosa dan terus hancur dari Kejadian, didorong terus di dalam sebuah kehancuran, tetapi dijawab di dalam penyelamatan di dalam Injil Perjanjian Baru. Di situ ada sebuah pengharapan bahwa manusia tidak harus selamanya hancur, binasa, tetapi ada pemulihan, ada pembaharuan. Dan itu di dalam Injil Yesus Kristus. Dan berita itu terus disebarkan di dalam Kisah Para Rasul terus. Dan kita melihat bagaimana Wahyu menjadi kitab terakhir yang sekali lagi mengatakan apa yang sudah dimulai, apa yang sudah hancur, apa yang sudah diperbaharui di dalam Injil, dalam Yesus Kristus. Kemana ini menuju? Maka kitab terakhir Wahyu mengatakan kepada kita bukan berdasarkan pengetahuan kita manusia, tetapi firman, tetapi perkataan dari Tuhan sendiri mengatakan kemana? Kesini, pasal 21. Bahwa akan ada waktu di dalam dunia ini, bahwa Tuhan itu turun dan menjadikan semua ciptaan itu sesuatu yang baru. Kalau Tuhan bisa memulai alam semesta, Kejadian pasal 1, maka di dalam Wahyu dikatakan Tuhan bisa menciptakan kembali alam semesta, di mana Tuhan sekali lagi tinggal bersama-sama dengan umatnya. Karena dituliskan di langit dan bumi yang baru ini, di mana langit dan bumi yang pertama sudah berlalu, tetapi yang baru ini Tuhan hadir di sana. Ayat ketiga, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini adalah sebuah keindahan langit dan bumi yang baru, di mana nanti kita semua akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Waktu Tuhan hadir dan Tuhan memperbaharui semua ciptaan, maka di mana lagi suatu kondisi di mana Tuhan ada bersama-sama dengan alam ciptaan dan bersama dengan manusia yang sudah ditebus olehnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah sebuah realita yang kita akan jelang. Memang ada sebuah pilihan dan sebetulnya tidak bisa dipisahkan, bahwa berbicara tentang langit dan bumi baru, kita juga berbicara tentang sebuah realitas lain, yaitu ayat yang ke-8. Tapi ini sudah sering banyak orang pengkhotbah katakan, jadi saya percaya Anda sudah pernah dengar, ya, bahwa kalau Anda tidak diselamatkan, Anda akan berada di tempat penghukuman, di dalam api dan belerang yang panas di mana Anda dihukum. Makanya jangan sampai ke sana. Tapi hari ini saya mau ambil dari sisi yang berbeda. Bahwa kita bisa mengejar sesuatu yang kita cintai, kita mau memberikan hidup kita untuk mencapai apa yang kita cintai, ada dua cara. Cara pertama adalah kalau Anda dikasih tahu jangan ke situ. Ada penyakit, ada bahaya, ada kematian, Anda akan lari. Jangan sampai ke sana, jangan sampai ke sana. Itu oke juga. Tapi itu tidak seimbang. Karena Alkitab bicara dua. Alkitab bilang ada yang indah, dan Alkitab bilang ada yang buruk. Jadi dua-dua harus dipakai. Neraka ada, ketakutan ada, boleh. Bapak Ibu, dan itu Alkitab bilang ada. Tapi hari ini saya mau ajak kita. Kita bukan hanya mengejar Tuhan, mencari Tuhan, setia ikut Tuhan karena tahu di situ ada api. Aduh, aku enggak mau api. Bukan. Bapak Ibu, Anda nikah karena takut sendirian, atau Anda menikah karena Anda mencintai, itu beda. Untuk menikah, orang bisa aja lari karena saya tidak mau kesepian. That's not enough for a family. Tidak cukup untuk sebuah keluarga. Kita menikah, memang kita tahu bahwa kita tidak komplit kalau kita itu tidak bersama. Sekali lagi dengan saya mengutip akan perkataan Paulus. Yang diberikan karunia menikah, yang tidak, maka janganlah memaksakan diri menikah. Tetapi kita ada yang dipanggil untuk menikah, dan kita tahu bahwa kita tidak mau sendirian, kita tidak mau kesepian, kita mau ada yang menemani baik. Itu alasan untuk menikah. Dan itu juga benar. Tetapi sebuah keindahan pernikahan adalah waktu kita tahu bahwa saya tidak mau sendirian, saya ingin merasa komplit. Dan kemudian sisi positifnya tidak kita lupakan, bahwa memang kita menemukan cinta, kita menemukan yang indah, dan waktu kita rangkul itu, kita menjadi merasa lebih baik daripada sebelumnya. Bapak Ibu, berbicara tentang surga, berbicara tentang dunia yang baru,
Orang Kristen gak bisa, cuman saya mau Yesus karena saya takut neraka. Karena kalau saya dengan Anda begitu, setelah kita terima Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Kita hidup merasa sengsara. Aduh, ikut Yesus memang gak dapat neraka. Nanti mati dapat surga. Tapi hidup sekarang kayak neraka. Gak sana gak boleh, ke situ gak boleh. Di sini Tuhan gak suka, di sini harus berkorban. Ya mati nanti dapat surga, tapi hidup kayak di neraka. Maka kemudian banyak orang Kristen apa? Mau Yesusnya, tidak mau pikul salibnya. Mau surganya, mau terhindar dari nerakanya. Tidak mau untuk mengikut Yesusnya. Bapak Ibu, ini bukan sebuah hal yang sangat aneh begitu ya. Bahkan kita pun juga kadangkala mengalami dalam kehidupan pekerjaan kita. Mau gajinya, tidak mau tuntutannya. Bukan sedikit, banyak. Jadi artinya kita berbicara tentang apa yang hari ini akan kita bahas? Kita berbicara tentang diri kita, saya dan Anda. Bagaimana sekarang kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini bahwa Tuhan memanggil kita yang percaya. Nanti dikatakan yang menang, ayat yang ketujuh, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Anda baca ayat 1-6. Barang siapa menang akan memperoleh semuanya ini. Nah, apa yang kita mau peroleh? Mari kita sekarang mencintai lagi akan kesempurnaan karya Allah nanti pada waktu hari akhir. Dan saya dan Anda yang menang, kita akan memperolehnya. Tapi apa yang kita peroleh ini? Kita kadang-kadang lupa betapa indahnya apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Betapa indahnya karya pembaharuan yang Tuhan kerjakan buat kita di langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu, saya berbicara tentang kita harus memperluas pikiran kita. Kalau hari ini kita terkungkung, yang bahagia saya punya rumah yang besar 3 lantai dan saya punya BMW 1, Mercy 1 dan segera akan dapat Ferrari. Dan saya punya tabungan yang banyak. Selama kita terkungkung di situ, kita tidak akan bisa merindukan surga. Ya kan? Makanya tadi dikutip juga oleh worship leader begitu ya, bahwa bencana itu mengingatkan lagi siapa kita. Termasuk pandemi ini. Dulu banyak orang musuhan. Gak mau salaman. Oh, saya gak mau salaman. Dulu banyak orang ignorant, gak peduli. Salaman ya nanti, hai-hai aja. Cinta kasih ya cukup begitu. Begitu pandemi datang baru orang sadar. Kemarin ada yang cerita di kafe. Sekarang orang kedukaan. Kita dulu bisa peluk, kita bisa embrace, kita bisa memberikan pelukan yang hangat buat dia. Sekarang gak bisa. Bapak Ibu, Anda yang dulu pelit memberikan pelukan, Anda dulu yang pelit memberikan jabat tangan, Anda dulu yang pelit memberikan sentuhan, sekarang mungkin Anda hanya bisa gigit jari. Kenapa? Karena ada waktu gak bisa. Dan di situ kita baru rindu. Aduh, saya pengen lagi. Saya rindu. Kalau semua ini berlalu, saya pengen pegang tangan lagi. Kalau ini berlalu, saya pengen peluk orang yang saya kasihi lagi. Kalau ini semua berlalu, saya ingin bercakap lagi dengan dia muka, dengan muka, bukan 1 meter. Tapi cukup 1/2 meter melihat matanya, melihat wajahnya. Dan beberapa daripada kita kehilangan kesempatan itu. Karena orang itu sekarang sudah enggak di dunia, sudah pulang ke rumah Tuhan. Maka penderitaan, C.S. Lewis mengatakan, itu menjadi sebuah speaker yang keras, megaphone waktu itu dikatakan, bahwa kita manusia ini bukan sekedar di sini, tetapi megaphone bahwa Tuhan itu ada. Nah, demikian juga waktu kita melihat penderitaan-penderitaan yang ada di dalam dunia ini, bencana, kehancuran, kita kemudian sadar bahwa jiwa manusia kita tidak pernah puas melihat penderitaan. Kita mau lebih. Di saat semua binatang kena flu babi, ada flu unggas, tidak ada binatang satupun protes. Semua mati-mati, papanya mati, anaknya tidak protes, anaknya bertelur lagi, dan anaknya juga bertelur, lihat saudaranya mati, tidak ada yang peduli. Tapi kita manusia peduli. This is not right, ini gak benar. Orang mati, ada kesedihan, orang menangisi orang tuanya meninggal. Ada orang tua menangisi anaknya pergi. Ada orang kerja keras, tiba-tiba ditipu orang dengan begitu gampang, kehilangan semua kekayaan. Ada orang jahat tapi berkuasa menguasai orang-orang yang baik. This is not right. Ini gak benar.
Bapak Ibu, itu adalah sebuah perasaan yang benar. Karena demikianlah kita dicipta, bukan hanya untuk dunia ini, tapi untuk dunia akan datang. Kita dicipta bukan untuk fisikal saja, fisik. Tapi kita dipanggil suatu saat untuk bersama-sama dengan yang ilahi, yang rohani, dan kita melihat dia. Bapak Ibu, maka seperti apakah kita merindukan perjumpaan kita dengan Tuhan? Saya merenungkan betapa kadangkala saya enggak rindu sama Tuhan, tapi saya punya sebuah cara yang menolong saya untuk selalu merindukan sebuah hal yang besar bersama dengan Tuhan. Saya mengajak Anda membayangkan waktu Anda bayi. Waktu Anda dijanin, Anda ada di dalam rahim ibu. Mungkin enggak banyak ingat, tapi kita imajinasikan kita bisa ingat. Waktu kita ada di dalam rahim ibu kita, kita enggak mati. Kita sadar, kita hidup, kita bernafas. Artinya apa? Kita punya kesadaran. Kita waktu ada di dalam, dan waktu kita pernah punya anak, kita sadar, kita itu hidup, kita ada, kita berespon. Terhadap suara kita berespon, kita mendengar suara. Terhadap sentuhan kita berespon. Ibu jantungan deg-deg-deg kaget. Bayi juga dengan sebuah perasaan yang tidak disadari, kondisi darah dan sebagainya, ikut jantungan, sadar dia. Oh, ada yang gak beres, ada yang gak beres. Bapak Ibu, waktu saya mengajak Anda membayangkan anak Anda sedang kecil atau Anda sendiri sedang di dalam rahim. Anda pernah sadar gak? Kita bisa membayangkan gak? Waktu kita ada di dalam rahim, kita bilang inilah dunia. This is the universe. Saya tahu ada sesuatu di sana nih. Megang-megang saya. Ah, ini enak. Kemudian saya sadar bahwa saya hidup di dalam dunia yang hangat ini. Wah, luar biasa. Saya bernafas di dalam rahim yang hangat ini. Dan kita tahu, dia bisa mendengarkan suara yang kita putar. Dia bilang, ada keindahan suara indah. Dan kemudian saya membayangkan, kalau saya sebagai bayi, saya pernah kebayang enggak? Bahwa ada suatu masa nanti saya akan pindah. Keluar dari alam semesta yang saya pikir paling hangat, paling anget, paling realistis. Saya akan keluar masuk ke dalam sebuah dunia yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan jauh di atas segalanya. Saya gak akan pernah bisa membayangkan mungkin waktu di dalam rahim. Bernapas dengan udara. Bapak Ibu jangan salah, sebelumnya kita tidak bernapas dengan udara. Kita mengambil oksigen daripada cairan, daripada darah ibu kita. Maka dikatakan bahwa waktu kita keluar, itu sebetulnya ada momen-momen beberapa menit dan juga mungkin beberapa bayi, beberapa jam pertama, kita itu ngos-ngosan. Tapi sebagai bayi, kenapa? Sedang menyesuaikan pernapasan kita di dalam cairan, di dalam rahim ibu kita dengan kita menghirup napas udara yang ada. Dan mau tidak mau kadangkala bayangan ini menolong saya juga waktu saya melayani pastoral kepada orang-orang yang akan meninggal. Waktu mereka berusaha menarik napas, kemudian mereka ngos-ngosan. Di situ ada kesedihan, di situ ada juga ketakutan dari orang-orang tertentu, tetapi tugas kita hamba Tuhan adalah memberikan kepastian bahwa melihat melampaui ketakutan Anda, melampaui penderitaan yang ada. Bahwa engkau sekarang sedang melihat. Di situ harusnya ada Tuhan Yesus. Dan meyakinkan mereka bahwa mereka harus segera melihat, harus segera menyadari kehadirannya, harus segera menyambut Yesus. Supaya apa? Supaya jangan lagi ketakutan yang menguasai dia di tengah-tengah akhir daripada hidup. Tapi mau tidak mau waktu saya sampai ke dalam pengertian saya tentang bayi ini yang merasa ini loh, rahim ini seluruh alam semesta yang ada. Saya kemudian sadar bahwa mungkin kita juga suatu saat nanti akan megap-megap. Di satu sisi kedokteran bilang itu adalah sebuah momen kita mulai kesulitan untuk menyerap oksigen dan jantung mulai susah untuk memompa darah. Tapi di dalam sebuah pengertian tertentu saya juga berpikir mungkin itu adalah masa di mana kita sedang megap-megap menyesuaikan diri perubahan kita dari kesadaran fisik yang ada. Masuk ke dalam sebuah kesadaran spiritual dimensi alam roh yang kita sedang diundang masuk dalamnya.
Kita sedang menyesuaikan, apa ini? Kok gak napas ya? Tapi memang kita tidak perlu bernapas waktu Tuhan memanggil kita masuk ke dalam dunia yang baru bersama dengan Dia. We don't have to breathe, but we alive. Kok bisa? Mungkin bayi di dalam rahim juga gitu. Gak ada cairan ini, napas. Di luar sana yang kosong gak ada apa-apa, yang benar aja. But it happens, itu terjadi. Bapak, Ibu, mari sekarang kita keluar daripada keterbatasan akan pengertian-pengertian kita. Kita dorong diri kita sekarang, Tuhan, saya mau setia, saya mau menjadi pemenang. Saya mau tidak mau setia kepada Tuhan supaya nanti saya bisa masuk bertemu dengan Tuhan dan saya bisa melihat Tuhan di dalam sebuah zaman bahwa saya bersama-sama dengan Engkau Tuhan selama-lamanya. Dan ini adalah sebuah hal yang indah yang saya sama Anda mau kejar walaupun perjuangannya tidak mudah. Fanny J. Crosby buta. Tapi dia menuliskan bahwa what a friend I have in Jesus. Betapa teman yang saya punya di dalam Yesus Kristus yang setia buat saya. Dia mencintai Yesus. Dia mengikut Yesus. Dia melayani Tuhan Yesus. Dan waktu orang tanya di dalam sebuah reporter daripada majalah Times kalau saya tidak salah, dia bertanya, adakah hal yang kamu sesali? Tidak ada. Apakah kamu menyesali kebutaan? Tidak. Kenapa? Karena waktu nanti saya pulang ke surga, di sana saya akan melihat. Dan waktu saya pertama kali melihat, satu hal yang paling berharga yang akan saya lihat pertama kali adalah apa dengan penglihatan saya? Tuhan saya, Yesus Kristus. Wah. Dorongan itu. Bahwa saya mau menjumpai orang yang paling mencintai saya. Dan saya juga ingin paling mencintai dia. Adalah saya waktu nanti kembali. Atau saya nanti di akhir zaman, saya melihat dia yang paling saya cintai. Tuhan saya, Yesus Kristus, Juru Selamat saya, kekasih hidup saya. Bapak Ibu, maka di sini kita melihat bahwa keindahan ini mendorong Fanny J. Crosby walaupun dia harus terus jalan di dalam kegelapan dan kekelaman. Hidup yang tidak mudah. Tetapi kita anak-anak Tuhan dipanggil, yang menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Tetapi orang penakut, coward, ayat 8, bagiannya bukan di dalam langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu, banyak orang bilang kita diselamatkan karena faith. Betul, tidak salah. Tetapi faith itu sendiri berarti haruslah juga berkaitan dengan fight, perjuangan. Faith and fight. Itu adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kalau hari ini Anda punya satu koin, koin itu harus punya dua sisi. Ada satu sisi atas, ada satu sisi bawah. Maka faith and fight itu tidak terpisah waktu kita sedang menuju ke dalam langit dan bumi baru yang Tuhan buat. Ini adalah sebuah gambar. Kalau kita mengatakan saya anak Tuhan, berarti Anda adalah sudah dilahirbarukan. Sebagai apa? Anak-anak Allah. Berarti apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan saya bertanya, kalau kita sudah dilahirbarukan sebagai anak-anak Tuhan, sungguhkah kita itu adalah manusia yang lemah? Kalau kita dulu adalah tikus, kemudian kita dilahirbarukan menjadi seekor singa, tapi mentalitas kita masih kayak tikus, inilah jadinya. Dikatakan oleh anak gadis itu, you ought to be ashamed of yourself. Seharusnya kamu malu. Kamu ini bukan lagi tikus. Gitu ya, kalau kita bisa pakai ilustrasi saya. Kita bukan lagi manusia lama yang lemah, yang dikalahkan oleh iblis, tidak berdaya. Kita mengatakan, saya anak Allah, saya anak Raja, haleluya. Maka percaya satu hal, berarti kita sudah dirubahkan oleh Tuhan jadi manusia baru. Sikap kita tidak boleh menjadi sebuah sikap bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, tak berdaya. Kita punya daya. Singa, jangan menangis. Singa, jangan menutup matanya ketakutan melihat scarecrow. Penakut di sawah itu ya, untuk menakut-nakuti scarecrow. Engkau singa. Bapak Ibu, hari ini saya mengatakan mewakili firman Tuhan. Tuhan berkata, yang menang. Dan hari ini kita bisa menang, kenapa? Bukan karena usaha kita sendiri, tetapi Alkitab mengatakan, bukankah Yesus Kristus sudah berkorban buat kita? Bukankah Allah Roh Kudus sudah hadir di dalam diri kita? Maka kalau kita bisa berjuang, kita bisa fight for our faith. Itu bukan kekuatan kita,
tetapi kekuatan Tuhan. Tetapi kita dipanggil, ayo berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo bangkitkan semangatmu. Ayo bangkitkan gairahmu. Mari lakukanlah perjuangan iman. Good fight of a faith, dikatakan oleh Paulus. Perjuangan iman yang baik bersama dengan Tuhan. Nah, maka dikatakan di sini, orang Kristen berjuang. Orang Kristen jangan, dikatakan, jangan jadi pengecut. Dikatakan penakut, orang tidak percaya, orang keji, pembunuh, sundal, penyembah berhala, pendusta. Kita dipanggil tidak jadi seperti itu. Orang Kristen jangan kayak gitu. Itu adalah tanda perjuangan kita. Kita adalah seorang yang berani berjuang, yang mengalahkan serangan-serangan iblis. Dan kita berjuang bersama dengan Tuhan menuju kebersamaan dengan Dia di dalam langit dan bumi yang baru. Maka Bapak Ibu, kita butuh keberanian nih di sini. Orang yang berani untuk berjuang. Kalau enggak, kita akhirnya menjadi seperti yang dituliskan di sini. Kita adalah orang-orang yang tidak percaya. Yes? Apa imanmu? Ya, tergantung kondisilah. Gitu ya. Karena kita takut, kita pengecut. Kita enggak percaya bahwa kita bisa menghadapi hidup bersama dengan Tuhan. Ini gimana ini ya? Kamu bisa atur enggak ini supaya ini nanti bisa bohongin publik? Pemegang saham bisa tertipu sedikit nih bahwa kita kondisi perusahaan kayak baik padahal enggak baik. Oh, bisa, bisa. Kenapa kita berbohong? Kenapa kita pendusta? Karena kita takut. Kalau kita tidak berdusta, tidak ada yang bisa menjaga hidup kita. Kalau kita tidak berdusta, maka tidak ada orang yang mensupport kita. Bapak Ibu, hidup memang kejam, bisnis memang kejam. Tetapi jangan bilang bahwa di dalam bisnis tidak ada karakter. Saya mendengar sendiri beberapa orang berkata, kenapa di dalam masa susah ini orang tetap order ke saya? Kenapa orang tetap percaya kepada saya bukan kepada orang lain? Salah satu jawaban yang paling saya sering dengar adalah satu. Karena orang percaya sama saya. Bapak Ibu, kalau Anda gak punya Tuhan, Anda tidak berjuang dengan iman, Anda pasti jadi orang takut. Ah, bisnis yang penting duit, yang penting tipu, yang penting kita lebih pintar dari orang lain, yang penting kita lebih lihai tipu orang lain. Nah, itu orang gak percaya, Bapak Ibu. Tapi kalau kita percaya, saya punya prinsip, saya punya Tuhan, saya mau melakukan yang terbaik, saya mau berjuang walaupun orang lain caranya jahat, caranya salah, maka kita sedang berjalan di jalan yang betul. Bahwa kita singa, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya kekuatan, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dan di situ kita berjuang menjadi yang menang di tengah dunia, di tengah iblis, di tengah kejahatan yang kadangkala menimpa kita dan menekan kita. Bapak Ibu, bersyukur bahwa di dalam kelompok-kelompok kecil kita melihat dan kita terus mendorong bahwa mari kita itu jadi anak-anak Tuhan seperti singa. Berjuang menjadi yang menang, jangan jadi pengecut. Tapi syukurnya adalah setelah kita mendorong seperti itu ya, sesuai dengan firman yang sudah disampaikan juga di minggu yang pertama oleh gembala sidang di dalam KPKP, kita ingatkan kembali, kesaksian-kesaksian itu menghangatkan. Ya, kesaksian-kesaksian menghangatkan. Ada yang menghabiskan waktunya nemenin papanya yang sudah tidak berdaya dan tidak mau kenal Tuhan, tapi ditemenin. Sekarang gak bisa kemana-mana pandemi, tetapi not wasting time, berjuang. Duduk di sana tiap pagi, cerita kepada orang tuanya, mau percaya kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan Yesus. Gak mau, pandemi terus berjalan bulan demi bulan, akhirnya sekarang udah doa, sudah, hah? Udah berdoa, udah loh. This is a good fight. Perjuangan seorang pemenang. Ada lagi yang mengatakan, dulu buka toko gitu ya. Semua sibuk kerja, sekarang buka toko. Agak sepi, bisa lihat orang-orang di pinggir jalan juga sepi, gak ada kerjaan. Hatinya tersentuh. Mulai, ya kita bisa apa hari ini? Kasih. Bisa apa? Panggil. Yang ini berkat hari ini buat kamu, buat makan. Hidup dilakukan membagi kasih. This is a good fight. Dan inilah bagaimana orang Kristen harus bertempur. Orang Kristen gak boleh mengasihani diri sendiri. Wah, kasihan, tolong, sertai, jaga, saya. Tapi kita tidak berjuang bersama dengan Tuhan dengan perjuangan iman.
Ya, ini ceritanya ada satu ya kostum. Presiden, ya ini kostum ya. Yang kalau kita pakai kostum balon itu ya sepertinya kita menduduki Bapak Presiden. Dia gendong kita. Bapak Ibu, memang betul. Dalam hal keselamatan dari pendosa, kita diselamatkan jadi anak Allah. Kita harus gendong Tuhan Yesus. Kita enggak bisa jalan sendiri. Tapi setelah Tuhan hadir di dalam hidup kita, masakan setelah 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun hidup kita begini, Tuhan gendong saya enggak mau ada masalah, saya enggak ada mau sakit, saya enggak mau ada orang benci saya mau hidup saya selalu bahagia, Tuhan beresin semua. Pokoknya saya digendong, Tuhan jalan bawa saya ke surga. Bapak, jemaat sekalian bisa setuju dengan gambar ini? Kalau hari ini Anda bilang, ini enggak benar dong. Masa orang tua, apa begini, presiden gendong orang bikin repot. Jalan sendiri dong. Kalau Anda merasa begitu, hari ini Tuhan juga bilang yang sama. Oke, hari ini saya menyertai engkau. Saya menjadikan kau singa oleh karena ada kuasa Roh Kudus dalam dirimu. Maka sekarang berjuang. Jangan malas-malas, jangan biasa-biasa. Punya semangat mengejar Tuhan. Mengejar hadirnya di dalam langit dan bumi baru yang luar biasa itu. Saya mau ke sana, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Dan saya mau berjuang. Saya enggak mau biasa-biasa. Saya enggak mau malas-malesan lagi. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah di tengah segala kesukaran yang ada, kita tetap berjuang setia melakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama kita. Seperti ayat ini, saya akan bacakan. Inilah Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Wahyu 22, Roh Kudus mengatakan kepada yang mendengarkan firman ini, marilah datang. Apa jawab Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan sekali lagi bekerja di dalam hati kami. Membimbing kami. Berpesan kepada kami. Menuntun kami lewat firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan kita, menjadikan kita petarung-petarung dalam iman. Mari kita mau percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita akan dijadikan indah, karena semua itu baik untuk membentuk kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah lah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik kau jadi hidupku berarti. Kau
Tuhan sudah memberikan terbaik, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku. Mari bahas, saya undang untuk bangkit berdiri, katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi berarti. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat di tengah segala situasi yang ada. Kau beserta dengan kami. Dan kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan pada Engkau. Tuhan, berkati persembahan kami hari ini. Pakai untuk memuliakan-Mu, pakai untuk memperbesar kerajaan-Mu. Dan pakai kami juga Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berita pengembalaan. Ya shalom Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan jika hari ini saudara sedang beribadah melalui akan live streaming dari GKI Sunter. Ya, kita terus bersyukur untuk anugerah pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya bersyukur bagi saudara sekalian masih dengan tekun, dengan setia beribadah, mendengarkan firman, membaca renungan pagi, dan juga dengan setia juga mengikuti akan semua persekutuan-persekutuan yang ada. Ya, kita mau berdoa, saudara, bagi teman-teman kita, ya, banyak di antara anak-anak Tuhan yang karena di dalam masa-masa seperti gini, mungkin karena kesulitan satu dengan yang lainnya, sudah tidak beribadah atau memiliki kendala-kendala tertentu. Ya saudara, kita terus berdoa di dalam akan kehidupan kita. Kita jangan menyerah kepada keadaan, tapi kita berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, ya, bisa tetap beribadah, bahkan beribadah dengan baik, dengan hormat, dengan kesungguhan hati ketika kita menyembah Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi saudara hari ini. Nah, saya tidak akan bacakan semua warta-warta yang ada di gereja, ya. Jadi minta kita bisa membuka iwarta kita dan membaca segala sesuatu yang ada di sana yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan di gereja. Ya, jadi beberapa hal saudara kita yang penting di dalam bulan depan, kita sudah akan memulai kelas katekisasi dan juga kelas premarital class. Kelas yang mempersiapkan jemaat yang akan menikah. Ya, jadi ini kelas berlangsung pada hari Minggu dua-duanya. Jadi perhatikan waktunya dan saudara harus mendaftar, ya. Saudara harus mendaftar dan nanti kelasnya juga dilakukan secara online memakai media Zoom, ya. Jadi
kelas katekisasi bagi saudara yang mau baptis atau CDI. Kemudian yang kedua adalah kelas persiapan untuk pernikahan bagi saudara yang akan menikah. Ya, nanti di tahun ini dan tahun mendatang sampai batas bulan April. Nah, saudara, yang kedua adalah pemilihan ketua penatua anggota majelis. Ya, jadi ini di warta juga ada detailnya bagaimana kita melakukan. Saudara, ini memang berbeda dengan sistem cara kita melakukan dulu ya, karena kita datang di gereja, kita langsung isi formnya. Namun ini sekarang karena masa pandemi begini, kita akan melakukan menggunakan aplikasi. Ya, kita akan menggunakan aplikasi, tapi juga ada bisa cara lain. Oleh sebab itu, tolong baca di iwarta selengkapnya, karena ada apps, aplikasi yang harus saudara download, kemudian saudara daftar, nanti saudara akan diberikan PIN dan lain-lainnya. Ya, jadi mohon dengan sangat, dengan hormat kita bisa ambil bagian di dalam akan pemilihan penatua majelis ini. Ya. Dan saudara, kemudian untuk buku perpuluhan kita sudah akan mengirimkannya mulai besok. Kita akan mengirimkan buku perpuluhan itu dengan kurir ke rumah-rumah. Ya, ke rumah-rumah semuanya kita akan kirimkan. Dan juga saudara, bagi saudara yang bisa juga datang mengambil anggur, perjamuan kudus dan lain-lainnya juga sudah tersedia. Ya, jadi kita akan ngirim buku perpuluhan saudara. Nah, saudara nanti yang belum dapat atau tidak dapat, saudara bisa bertanya kepada gereja ya, jika di dalam satu minggu saudara tidak mendapatkan buku perpuluhan saudara. Dan juga di dalam minggu ini saudara juga boleh mengambil akan roti dan anggur perjamuan. Dan saudara, kemudian di dalam akan lembar komitmen yang saudara berikan ya, dalam lembar komitmen yang saudara berikan itu bisa dikirim balik tentang yang perpuluhan itu ya. Oke, saudara sekalian, untuk komisi dan lain-lainnya semuanya ada di dalam akan warta gereja ya, teens, komisi wanita, komisi kaleb dan lain-lainnya. Dan kemudian untuk persembahan bunga, kita mau ingatkan ya, walaupun kita memang pandemi ini, tetapi kita tetap mendekor akan gereja sehingga tampilan juga bisa bagus. Dan kan ketika kita beribadah ya, kita tetap mempersembahkan yang terbaik. Nah, untuk persembahan bunga ada kodenya. Jika saudara memberikan persembahan itu, berikan angka 1 di belakang ya. Jadi misalnya 500.000 ini 501 rupiah ya. Nah, saudara, kita juga nanti akan sama-sama berdoa ya. Kita mau menyerahkan negara yang kita cintai ini, Indonesia, yang di dalam satu bulan ini 17 hari kita lihat berbagai peristiwa terjadi ya. Kita alami akan pesawat Sriwijaya yang jatuh ya, kita turut berduka bersama-sama dengan para korban dan keluarga. Dan kemudian kita ada banjir di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian saudara, gempa bumi di Majene dan juga Mamuju. Kemarin saya baru tahu ada salah satu jemaat kita punya keluarga ternyata juga ada yang menjadi korban di sana ya saudara. Nah, kita berdoa. Sulit sekali mereka keluar dari Mamuju ke Palu, kemudian dari Palu transportasi ada yang harus dievakuasi, harus pergi ke Makassar ya untuk pengobatan, tapi begitu sulit transportasinya. Kita doakan. Nah, kita juga doakan untuk Manado juga lagi banjir kemarin ya, mendengar beritanya. Dan juga Gunung Semeru juga mulai erupsi juga ya saudara. Kita doakan untuk negara kita ini, bangsa dan negara kita. Baik, kita berdiri, saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami, Indonesia, yang kami kasih ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkan mara bahaya, bencana-bencana yang menimpa Indonesia. Di awal tahun ini ya Tuhan, beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kami berdoa, mohon Tuhan Engkau menolong akan bangsa kami ini. Belum selesai masalah pandemi ya Tuhan, di mana jumlah penderita orang yang tertular semakin banyak ya Tuhan.
telah terjadi akan peristiwa-peristiwa musibah-musibah, baik itu jatuhnya pesawat Sriwijaya ya Tuhan, dan di dalam musim penghujan pada saat ini, banjir di berbagai daerah juga ya Tuhan, dan bahkan gempa bumi terjadi di Mamuju, di Majene ya Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mengalami akan musibah ini. Dan kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang untuk kehidupan pada saat ini akibat terjadi kecelakaan. Mereka yang berusaha ke kota-kota untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk transportasi dan lain-lainnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Gunung Semeru juga yang mulai erupsi ya Tuhan. Kami berdoa jauhkan akan rakyat Indonesia, mereka yang tinggal di daerah tersebut ya Tuhan. Mohon perlindungan yang daripada Tuhan buat mereka. Dan kami berdoa untuk Indonesia dan seluruh dunia untuk pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu kami mohon Tuhan, Engkau turun tangan, Kau campur tangan agar pandemi ini bisa segera berlalu. Dan vaksin-vaksin yang sudah ditemukan, yang sudah mulai disuntikkan, kami berdoa ya Tuhan untuk para pejabat dan juga Bapak Presiden kami Joko Widodo dan juga para gubernur dan lain-lainnya semua yang sudah menerima akan vaksin ini. Tuhan jaga dan pelihara mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami berdoa juga untuk seluruh vaksin yang ada di seluruh dunia pada saat ini ya Tuhan. Mohon Tuhan yang berkati Tuhan urapi agar vaksin-vaksin ini tidak mendatangkan mara bahaya bagi mereka yang menerima vaksin ini. Tuhan, kami menyerahkan akan gereja Tuhan juga. Di masa pandemi ini peperangan rohani terus terjadi. Jemaat-jemaat Tuhan mulai kendor, mulai tidak mengikuti akan jadwal ibadah dengan tepat. Ada yang bersharing, yang ingin didoakan kerinduan agar bisa di tahun 2021 lebih baik, lebih baik. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam peperangan rohani ini, mereka juga bisa keluar sebagai pemenang. Mereka tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia akan beribadah, menyembah Tuhan, mengikuti akan perintah Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Keberadaan daripada Tuhan, Immanuel, Roh Kudus yang menyertai, bisa tetap menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengembalikan segala puji syukur hormat kami bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terima berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Akan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati.